Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah selamat pagi bos. Nah ini alhamdulillah ini sudah sampai di area Mbudur bos, di daerah Kelurahan Tok Song Mbudur Magelang itu bos. Nah oke, ini mau pemasangan kandang kambing bos. Nah tapi ini memang belum terkumpul semua, ini masih seperti ini anune opone onderdilnya masih belum diusung semua itu, jadi masih seperti ini. Nah ini bos, ini pemasangan di daerah Magelang, tempatnya Bapak Yatno. Oke, kita nanti akan segera mendirikan kandangnya, ndak aneh selak kawan bos tentunya. Nah, mumpung sesok bos, ini masih sekitar jam 6:30 bos ini. Nah, oke bos, kita akan ikut mendirikan ini bos, mentek sih diusungi bos soalnya. Oke. Nah oke bos, di sini dibantu oleh beberapa teman-teman tukang di sini toh. Nah oke, di sini ada Mas Sebuluk atau Mas Dwi, dan ada Mas Narjo, juga Mas Basin, ada Bapak Sadari. Di sini ada beberapa orang itu, Mas Bikan. Juga teman-teman yang lain. Dan tentunya tidak ketinggalan juga di sini ada Mbah Pono. Nah, Mbah Pono ini orang tertua. Nah, itu orangnya. Orang tertua yang selalu ikut serta dalam mendirikan kandang ini. Soalnya apa? Ini fungsinya orang tua ini yang satu ini memang dipercaya sebagai pengusir lelembut atau jin yang mungkin bisa berkeliaran di area mendirikan kandang itu. Kalau di tempat sini atau di area orang Jawa, bos. Nah, itu untuk mengobong-obongi kemenyan biar tidak mengganggu. Misalnya ada lelembut, biar tidak mengganggu adanya hewan-hewan yang ada di dalam kandang nantinya. Nah, ngono kuwi bos. Makanya Mbah Pono ini sebagai orang tetua di sini, jadi yo harus ini bos mengobong-obongi. Nah, agar aman semuanya itu, pekerjanya aman dan hewan-hewan yang akan dipelihara di sini akan aman juga. Di sini juga ada Mas Jumadi juga itu. Oh. Ada Mas Basin. Oke, bos, kita akan segera mendirikan kandang ini dan diperkirakan nanti ini 12 kali 4 meter ini akan selesai dalam waktu 4 jam saja, bos. Nah, oke, bos, tidak usah berlama-lama, dan saya pun lengusungi ini sudah jauh sekali, bos, dari tempat pengusungan ini tadi dibawa ke tengah-tengah sawah itu. Nah, dan akhirnya alhamdulillah ini sudah mulai mendirikan kandangnya 12 kali 4 meter di tempatnya Bapak Yatno di area Tok Songo Mbudur Magelang Jawa Tengah bos. Nah oke, kita akan ikut juga membantu ngocek-ngocek ke cagak, nutok-nutok ke paku dan lain sebagainya itu. Ndak aneh ming ora karu-karuan lah. Di sini juga dibantu oleh Mas Ngatijo. Ini orangnya itu sebagai tukang atap yang profesional tentunya. Oke, bos. Nah, oke, nanti yang ingin melirik kandang ini atau berminat untuk pesan kandang, silahkan cek di deskripsi video, ada nomornya Mas Rianto tentunya sebagai kepala tukang atau kepala produksi kandang kambing modern seperti ini bos tentunya. Nah, oke, dan untuk ukuran-ukuran kandangnya nanti akan di saya cantumkan videonya di
video paling belakang, bos. Video paling akhir, silahkan ukuran-ukuran detail kandang ini silahkan klik di sana nantinya, bos. Oke, ya soalnya ndak nih blegedre video ini gedawan mesake sing ndelok itu. Nah, ngono kuwi wae ya, bos. Nah, oke.
Oke bos, sekarang tinggal pemasangan atap saja bos. Nah ini bos, kandang seperti ini ada braknya juga atau tempat istirahatnya juga. Nah oke bos, ini sampai di Magelang ini dibanderol harga oleh Mas Rianto 38.500.000 bos. Nah seperti ini bos, kurang lebihnya untuk pemasangan atap ini tinggal seperti ini ya bos. Dan itu memang minta dikasih untuk penerangan di dalam kandang ini bos. Nah seperti itu atapnya. Nah oke bos, mungkin soal pemasangan kandang ini di area Budur Magelang ini mungkin seperti ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk teman-teman. Untuk tanya-tanya soal kandang ini silahkan cek di deskripsi video sama Mas Rianto, nomornya ada di sana. Nah oke, dari Mas Eko Ternak Kambing Channel begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Yatno. Dan seperti inilah bos, kandang ukuran 4x12 meter. Begitu dulu, matur nuwun.